Hello. Selamat pagi, yang cantik. Nama saya Erin. Saya umur 5 tahun dan sedang belajar tentara di tempat umum. Saya belajar salah satunya tentang YouTube papa saya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Kembali bersama saya Jeffrey Santoso, dan kali ini saya akan mencoba muncak ke Gunung Sumbing menggunakan drone. Gunung Sumbing merupakan gunung yang terletak di Jawa Tengah Indonesia dengan ketinggian puncaknya mencapai 3371 mdpl. Gunung ini disebut Gunung Sumbing karena bibir kawah sebelah timur laut telah hancur sehingga nampak seolah-olah sobek seperti bibir sumbing. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Bersama dengan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing membentuk bentang alam gunung kembar seperti Merapi dan Merbabu apabila dilihat dari arah Temanggung. Tingginya yang tidak jauh beda dan juga kondisi alamnya yang hampir sama. Namun bagi para pendaki, Gunung Sumbing memiliki trek yang lebih berat dikarenakan kemiringan kontur tanahnya yang terjal dan rutenya yang lebih panjang. Celah antara gunung ini dan Gunung Sindoro dilalui oleh sebuah jalan provinsi yang menghubungkan Kota Temanggung dan Kota Wonosobo. Jalan ini biasa dijuluki dengan Kledung Pas. Dan saya akan melakukan flypass dari kiri ke kanan melewati sebuah jurang untuk mencari pos pendakian yang berasal dari Kledung, teman-teman. Terdapat beberapa jalur pendakian yang resmi dibuka untuk para pendaki. Jalur pendakian Gunung Sumbing yang paling populer adalah melalui pos Garung. Pendakian dimulai dari Desa Garung dan biasanya memakan waktu sekitar 8-10 jam ya, dengan view hamparan rumput dan pemandangan yang sangat mengagumkan. Sedangkan untuk penyuka tantangan ekstrim bisa memilih jalur dari Selo Pampang, teman-teman. Jalur ini umumnya dianggap lebih sulit karena lebih panjang dan lebih terjal. Pendakian dimulai dari Desa Selo Pampang dan memakan waktu kurang lebih sekitar 10-12 jam dengan disajikan pemandangan hutan pinus. Selain itu juga terdapat jalur-jalur lain seperti Bowongso, Cepit, Lamuk, Banaran, Butuh Kali Angkrik, dan Mangli Kali Angkrik. Dan sepertinya kita telah menemukan jalur pendakian via Kledung, teman-teman. Sebentar lagi kita akan melihat hamparan rumput dan pemandangan yang sangat indah ya. Kali ini saya take off dari Kledung Park ya, yang berada di sebelah barat laut dari Gunung Sumbing dengan jarak total kurang lebih sekitar 6,5 km. Dan sepertinya hari ini kita sangat beruntung karena cuaca cukup cerah, walaupun sudah ada sedikit awan namun tidak terlalu tebal ya.
Dan ini adalah Pos Pestan, teman-teman. Pos Pestan ini memiliki ketinggian sekitar 2437 mdpl. Dan pos ini berdekatan dengan pos 3 dari si Petong ya. Di depan pos ini terlihat jalur yang cukup epik, teman-teman. Didominasi dengan sabana di sebelah kiri kanan dan pemandangan yang mengarah ke Gunung Sumbing. Sepertinya kita akan menembus awan. Namun saya lihat di tengah itu ada celahnya ya. Saya akan mencoba untuk mengambil celah yang ada di tengah itu. Mudah-mudahan penglihatannya tidak tertutup awan semua ya. Syukurlah awannya sudah terlewati, dan sebentar lagi kita akan memasuki area puncak, teman-teman. Dan inilah puncak Gunung Sumbing dilihat dari atas ya. Di depan kita itu adalah Watu Singa ya. Julukan Watu Singa ini diberikan karena ada sebuah batu yang ada di puncak Gunung Sumbing yang berbentuk seperti singa, teman-teman. Saya akan mencoba mengeksplor sebelah kiri dulu ya. Di sebelah kiri dari Gunung Sumbing, dari tempat saya take off, itu ada bekas bibir kawah yang sudah runtuh ya, yang menyebabkan gunung ini disebut dengan Gunung Sumbing. Inilah yang terjadi di bibir kawah timur laut. Bisa dilihat di sebelah kiri itu sudah tidak ada bibir kawahnya ya.
Inilah puncak kawah dari Gunung Sumbing. Dan sepertinya kita bertemu dengan beberapa pendaki. Buat pendaki di atas, salam dari saya dan semangat. Kalian memang luar biasa. Kita akan mencoba melihat puncak Raja Wali ya. Namun sepertinya saya tidak bisa terlalu mendekat ke sana karena posisinya ada di sebelah kanan dari saya ya. Dan inilah puncak Raja Wali, teman-teman. Sepertinya tidak ada pendaki yang kesini ya. Flight time sudah di 13,5 menit. Sepertinya saya akan melakukan pengambilan video terakhir dengan melakukan flypass di atas kawah Gunung Sumbing, teman-teman. Setelah itu saya cukupkan perjalanan kali ini dan saya putuskan untuk pulang. Ada awan terbuka di sebelah kiri ya, dan saya memutuskan untuk masuk di bawah awan, teman-teman.
Gunung Sumbing merupakan gunung api strato tipe A, dan gunung ini masih aktif. Stratovolcano tipe A adalah gunung yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah 1600 Masehi. Letusan terakhir dari Gunung Sumbing ini tercatat pada tahun 1730. Menurut legenda, Gunung Sumbing berasal dari kata Sam yang artinya air dan Bing yang artinya asin, sehingga nama Sumbing bermakna air asin. Legenda ini berkaitan dengan adanya sumber air panas yang terdapat di lereng Gunung Sumbing yang memiliki kandungan garam cukup tinggi. Menurut mitos legenda, gunung ini dinamakan Sumbing dan satunya Sindoro karena ada dua anak yang selalu terlibat dalam pertengkaran. Suatu ketika kesabaran sang ayah melebihi batas dan akhirnya kedua anak itu terkena pukulan tangan ayahnya yang mengakibatkan bibirnya robek dan dalam bahasa setempat disebut Sumbing. Hingga kini kedua anak tersebut diabadikan sebagai nama gunung Sindoro dan Si Sumbing. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila teman-teman menyukai channel ini, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.